Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi sosial bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sanksi tersebut antara lain dengan menyapu jalanan. Pemberian sanksi sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020. Selain mendata dan menegur puluhan pelanggar PSBB yang terjaring, mereka harus menjalani hukuman menyapu di sejumlah fasilitas umum dengan menggunakan rompi kuning bertuliskan pelanggar aturan PSBB. Sanksi sosial diharapkan dapat membuat warga Jakarta lebih disiplin. Masker masuk di zona apa naik sepeda, terus diberhentiin, katanya mau denda sosial apa denda apa, nggak kayak duit atau? Akhirnya ambil denda sosial aja nyapu. Kemarin ada kejadian kan? Itu udah pokoknya kan saya nggak pakai masker karena kan gue sekarang kan takutnya habis di apa audionya bisa itu terus keluar lagi sebenarnya kita beracun mas karena kita nggak pakai masker. Gua naik sepeda nggak pakai masker ya, soalnya gua takut karena sebelumnya baca di berita-berita di media sosial gitu WhatsApp. Soalnya kan kalau kita olahraga pakai masker kan takutnya kita ngeluarin oksigen terus kita ngirup lagi karbon dioksidanya kan itu kan nggak baik sebenarnya bagi kesehatan kan. Makanya gua nggak pakai masker tadi. Penerapan sanksi PSBB ini tujuannya adalah memberikan efek jera kepada masyarakat agar bisa memahami atau menyadari bahwa memakai masker adalah kewajiban pada saat pandemi ini. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Naldi Caniago, Nusantara TV melaporkan.